jungle. Hello, welcome back with me and Alvin's Dad's Project, and we are the Oke okay guys, jadi ini Mitsubishi Eternanya Fitra Eri dan ada E39-nya Ridwan Hanif. Oh no. Alvin ini juara 1 dong, gue juara 2 ya. Ah enggak lah, bodo amat. Oke, okay, jadi ini bukan, ini soalnya bagus. Kalau itu udah busuk. Sorry, Om Fitra. Jadi ini baru diperbaikin lagi, di semua udah di restore. Jadi ini Eterna project buat bokapnya Alvin, pelek juga udah datang ada di atas. Segala macem, jadi gue mau update dulu kombinasi warnanya. Jadi ini kombinasi warnanya sendiri, warna bawah ini sebenarnya diambil dari warna-warna yang di Delica. Delica, terus ada pelek-pelek motor, sekarang akhirnya pakai abu ini. Jadi ini abu Earth Grey Semidoff. Mantap. Gitu, jadi ini warna-warna yang dibikin buat mobil-mobil Tuton, karena ini nanti sebenarnya konsep-konsepnya kalau ada Alvin cerita sendiri mau gaya rally look tarmac gitu deh, cuman gue belum tahu deh fixnya gimana, nanti kita bocorin. Oke, jadi mobilnya sendiri sebelum tadinya mau dikelarin pas mau lebaran, cuman emang gak keburu karena banyak part-partnya yang kecil-kecil, contohnya kayak gini, lepasan bumper, lupa doski, ini kan lepas bumper dulu, pasang ini baru pasang bumper. Ini nggak masuk. Nih. Nah, kan ada tonggolannya nih. Ini bumper nih masuk ke sini nih. Aduh. Eta bang. Sama sangnya piye toh? Aduh. Soalnya kayak gitu, kenapa sampai mesin aja waktu itu kita naikin, cuman kita baru cek cat blok bawahnya, baru kita ganti parking atas belum kita ganti. Kenapa ini mau dicat? Back to original lagi silver. Terus kayak radiator, kita juga langsung, nanti pokoknya intinya kemarin kita mau naikin dulu semua pakai buat lebaran, cuman akhirnya nggak jadi, mungkin nanti kita take down lagi si cover valve-nya ini sama radiator, kita mau radiator mungkin ganti, cover valve ini nanti kita cat, kita powder coat, ini juga kita powder coat, sisanya sih masih bisa dibersihin, tapi kalau kabel-kabel semua udah dirapihin gitu. Tadinya aki pun mau ke belakang, cuma karena balik lagi sebenarnya ini OEM plus doang, akhirnya aki tetap di depan gitu. Terus untuk lampu tidak diganti, cukup kita restorasi nih, udah bagus banget. Sorry, itu masih ada selasi. Kita lihat di sini ya. Ini lampu juga kita sama aja. Ini kita cuman poles luar dalam, terus kita clear ulang. Ini udah langsung kayak baru. Jadi kalian, buat kalian yang sebenarnya mau budgetnya lebih juga, cuman kalau belum ada retak parah lampunya, bisa nyimpen duit kalian buat ke project lain gitu, misalnya kayak bisa beli yang lain, misalnya beli baut roda kayak apa kalau daripada beli lampu gitu. Nah, lamu tuh bisa kita restore. Kalau yang bawah fog lamp kemarin nggak ketolong, akhirnya nanti kita tutup aja, kita ratain, dan ada sesuatu spesial di sini nanti. Oke, rally abis gitu. Oke, terus untuk dari samping side body moldingnya juga udah kita warnain si Earth Grey Semidoff. Kayak gini, jadi list chrome-nya juga nanti kita pasang lagi atau nggak dipasang, nanti kita harus discuss lagi ya sama Alvin. Cuman ini tutornya sih perpaduannya surprisingly gue demen gitu. Tadi kayak, Vin, yakin lo nggak sewarna aja? Cuman mungkin kalau lihat gini sekarang, kalau ini mobil dibikin sewarna malah kayak biar aja gitu. Iya. Kalau ini ngeliatnya udah langsung gila, ini mobil modif sih, padahal cuman permainan di warna tuton doang. Dan untuk umur mobilnya juga sesuai sih untuk dibikin tuton gini, karena dia masih period correct gitu. Kalau misalnya mini gitu, kita bikin begini, ya ngaco. Tapi kalau Delica bukan period correct memang, tapi itu peruntukannya untuk gaya alto. Jadi dibikin
Tuton tuh masih oke. Panas ya, kipasnya dimatiin. Spicy meat. Yeah, boy. Oke guys, ini pokoknya balik lagi, ini masih edisi liburan Lebaran. Tapi gue dan tim sedang mencari tetap topik-topik yang belum kita bahas sebelum kita bisa liburan tenang gitu. Dan anyway kan kita gak bisa kemana-mana juga karena ya ada larangan mudik segala macam daripada menambah-nambahkan isu corona dan virus corona dan membahayakan kesehatan saya dan orang tua serta dan kalian-kalian semua. Jadi kita mending di bengkel sendirian begini, sendirian maksudnya menyendiri begini di bengkel bersama-sama, menyendiri bersama-sama. Ya gitulah, pokoknya kita di bengkel aja, nggak kemana-mana. Bikin konten buat kalian, mungkin nanti gue mau bikin konten-konten DIY juga, entah ke mobil gue atau ke motor, ditungguin aja. Pokoknya nanti gue mau bikin konten apa yang bisa lu lakuin di mobil lu buat killing time lu selama lu nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi mungkin nanti gue mulai dari poles kaca, ada rahasianya guys, tungguin ya. Oke, balik lagi ke Eterna, ini untuk daleman. Kalau belakang belum kerakit semua ya, baru bagasi, jadi kita nggak usah bahas. Daleman ini kita baru sedikit kita penray setengahnya dulu ini, karena bagian sini kita mau bongkar lagi nih. Ini-ininya kita mau kita powder coat, satunya tuh apa sih? Sanding. Bukan wet sanding. Powder blasting. Nah, jadi ini karet kita buangin dulu, powder blast lagi semua, dibikin baru semua dulu, baru kita pasang. Jadi ini kita cabut, terus setir juga nanti take down, di take out, masukin ke L200, setir eternya udah dateng, lagi restorasi juga, jadi bagus lagi. Terus tutup ini juga udah dapet nih, tutupannya gitu, jam udah ada, lampu plafon, tadinya kan kotak gitu tuh, kayak angkot. Udah dapat juga si Alvin, cuman mungkin nanti plafon kan ini nggak orinya. Plafon, terus door trimnya juga udah nggak ori. Si kulitnya bisa dilihat ini udah pakai Ambitec. Boleh kalau endorse mobil gue lah, nggak apa-apa. Ini nanti mau dibikin fabric lagi, mau dibikin kayak si Corolla yang kemarin abu kayak gini nih. Jadi nanti pokoknya Alvin ada terpukau sama ini Corolla. Kalau kalian lihat, ya ini diplastikin ya, sorry mungkin nggak kelihatan. Ini jadi, nah ini nih, ini nggak diplastikin. Jadi dia, kalau ini kan bahan aslinya Toyota, kebetulan nemu orangnya. Nah lagi nitip nih, om kalau nemu yang Mitsubishi dong. Nah ini, kalau kalian lihat, ini mobil langsung kelihatan baru kan. Dan period, balik lagi period korek. Jadi mungkin kita nanti mau period korekin si Eterna. Gue pengen cari tahu dulu, ini bahan aslinya apa, karena gue cari di Google beda-beda gitu. Nah, buat yang mencinta Mitsubishi boleh komen di bawah. Atau mungkin emang ada tipe-tipenya, kalau ini kan GTI. Kalau GTI itu berarti joknya apa? Boleh komen di bawah biar kita nggak salah kaprah lah gitu. Intinya mungkin kalau udah mepet banget nanti, mungkin pakai fabric biasa hitam atau pakai sweat. Yang pasti nggak kulit gitu, supaya jiwa-jiwa jumawaan eranya ini ada. Cuman coba kita Google bareng lagi. Kita Google bareng Eterna Jalen Seat. Ini 993 ya. Tuh guys, ini Eterna ini fabric warna abu. Kalau yang ini ada juga yang warnanya rada kejumawaan. Ini udah ganti jok racing. Ini abu, abu, ada yang rada hitam, abu lagi, abu gelap, abu terang. Nah, tolong komen aja di bawah yang mana nih yang GTI ini. Gue mungkin mau lebih meluncur lebih pesat dalam lagi, karena ini gue gak pernah bantuin Alvin sih sebenarnya. Dia yang banyak itu, gak tau, kayak Alvin udah tahu juga belum ngomong ke gue gitu. Oke. Cuman yang pasti nanti jok kita rubah lagi, karena setir aja udah ori. Jadi ini
pokoknya balik ke bokapnya Alvin untuk membalikan era-era masa kejayaan bokapnya. Ya sekarang juga masih jaya sih, cuman maksudnya pas bokapnya masih pakai ternak tuh balik gitu. Jadi dulu punya baru, sekarang harus punya baru lagi gitu. Jadi ini dibikin kayak baru, kenapa? Ya itu buat bokapnya Alvin, makannya nggak yang kayak ekstrim banget juga, takutnya di jalan ada apa-apa segala macam, nggak tahu juga. Walaupun mungkin dipakai dua kali doang, abis itu lupa lagi, kayak sama aja kayak anak ini, sama. Canda bos. Oke, jadi mungkin kedua topik begini dulu. Jangan lupa kita punya 7 Instagramnya ada di sini, dan buat yang pengen tahu lihat-lihat restorasi kayak gini bisa langsung di Earth Premium. Jangan lupa juga Earth Industry Season 2, gokil guys, langsung aja dicek ada di sini. Dan jangan lupa juga subscribe biar gue lebih semangat lagi walaupun libur-libur. Harusnya bisa bobo di rumah, bobo sama siapa, ngapain aja. Nah, gue gak bisa. Tetap kita kasih waktu buat kalian tetap bisa nonton konten kita. Dan bro Alifin, thank you first komennya terus. Mantep bro, keep it up. Nanti mungkin setiap ada, pas kita udah ada giveaway lagi, lu pasti dapat bro, bro Alifin. Mantap. Oke, jadi mungkin itu dia topik minggu dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.